Tetap melaju saat diberhentikan oleh petugas pendisiplinan masker, seorang pengendara sepeda motor terjatuh. Akibat insiden ini, sempat terjadi keributan antara pemotor dan petugas Satpol PP. Apa anggota Satpol PP kalau nggak ada yang pakai masker tepuk sampai jatuh. Inilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh saat diberhentikan oleh petugas gabungan pendisiplinan masker di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sempat terjadi keributan dan adu mulut antara petugas dan pengendara sepeda motor karena pengendara menilai tindakan petugas dapat membahayakan dirinya. Namun, pengendara dan Satpol PP akhirnya berdamai. Resikonya pikirkan, jangan ngomong capek. Sekarang gini, Bapak mau minta maaf enggak? Ya, kalau saya mau minta maaf, minta maaf. Nah, udah selesai. Jadi...